Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Dua ekor sapi jumbo, 1 ton up, Upin dan Ipin. Kandang sini ya, ini variatif banget ya, variatif banget, baik dari ukuran, jenis ya, dan harga otomatis tentunya mengikuti dengan sesuai dengan besar kecilnya sapi guys ya. Oke, ini para ABK-nya ini sedang membersihkan ya, ada yang mencuci kandang, ada juga yang memandikan sapi ya. Ini kayak pasar kayaknya. Oke guys, selain daripada menyediakan hewan kurban dari jenis sapi, Sari Indah Putra Pendowo ini juga menyediakan hewan kurban berjenis kambing dan domba. Yang kandang kambing dan domba itu di ujung sana guys, yang itu di ujung sana yang itu kelihatan silo di sana guys, itu adalah kandang kambing dan domba guys ya. Oke. Oke, kalau yang ini jenis ini kategorinya ini pegon guys ya. PO. Oh, PO ini. PO. Oh, PO. Apa namanya? Brahman ini. PO. PO ya. PO. PO ya. Peranakan ongol ini. Peranakan ongol ya. Oke. Oke, ini si limosin ya. Ini si limosin. Ini sudah sol ini ya, sudah sol ini HM Rawi ya. Ini saya lihat di sini rata-rata ya, nah, ini bisa katakan sudah lebih dari 80% ini sudah sol ya. PO jumbo. Yeah.
Oke, ini di bagian atau deon ini ada ABK ya, sang ABK untuk saudara kita ini yang sedang membersihkan kandang ya. Sekalian kalau ada sapi kotor juga sekalian dimandiin ya. Ya Mas ya, kalau ada yang kotor ini sekalian mandiin ya. Oke. Ini rupanya kebetulan tidak ada yang kotor Mas ya, hanya kandangnya aja ya. Ya, harus steril. Steril ya, memang harus steril terus. Ini melakukan hal seperti ini secara setiap hari berapa kali Mas? Dua kali, pagi sama sore. Pagi sama sore ya. Pokoknya betul-betul dijaga kebersihan dan sterilisasi Mas ya. Iya. Oke. Sertifikat kesehatan. Berapa itu? 14. Oh ya udah. Di tempat 14 punya 2. Tempat punya Mama Rita. Dan enggak punya A. Di Andara punya. Oh. Apa punya A itu? Kerja euy, Cung. Mau ditemu. Kerja. Oh, punya ibu ini. Alhamdulillah mendarat dengan selamat 2 ekor sapi jumbo 1 ton up Upin dan Ipin. Alhamdulillah sapi jumbo dari kandang Sabar Tin Farm sudah sampai. Ini si Upin sama si Ipin. Untuk Raffi Ahmad. Dan ini perwakilan dari Raffi. Dan 6 ekor kambing. Baiklah guys, ini saja yang bisa saya bisa lakukan untuk Anda. Mohon maaf apabila video saya ini masih kurang atau belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Dari beberapa ekor ini mungkin kalian sangat penasaran dengan postur-postur sapi yang berada di sini guys ya. Baiklah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.